Baik saudara-saudara, sementara kita saksikan di putaran awal perjalanan pertandingan babak pertama yang akan mencoba skill-skill kedua tim akan dipertontonkan di kesempatan siang hari ini. Cindy, bro, lama ininya. Ya kan, mau menjaga sedikit Anda. Saksikan dan silakan Anda. Meronto hadir nanti tanggal 11 di perjalanan terbesar. Jangan lupa nanti tanggal 11. Dan terakhir di perjalanan besar. Kita besok babak pertama. Atau set pertama. Satu pergerakan Heru Apriyama lewat umpan manja. 1-0 untuk tim Pawon Elit. Aisyah Nugraha lewat satu tekanan, satu ancaman perhatikan. Wih, masih bisa. Iya, wah, pindah poin. Lagi-lagi mencegah satu poin sementara pada posisi terbaik. Serempana Kiki Nurmah Riza. Apakah serang Sindi? Baik mencegah satu ancaman serempana Kiki Nurmah Riza. Lewat ini jumping berikan. Posisi saya ini jumping Anda tercecer jauh terprosok. Apa yang terjadi Ahmad Marianto? Satu sentuhan dengan deras sempurna.
sehingga lima pemain sudah mulai terlihat jelas diperlukan daripada power elite dan hilangnya kesempatan bermain. Perhatikan lewat hitungan detik saja sebelum pergi ke serangan Sunan si bocah Bandung Lautan Api. Ini dipergabung bersama pasukan daripada power elite dengan satu pergerakan Anda mencoba dibuka. Angka cukup tenang. Lagi-lagi kelana kekin Nurfariza. Satu hempasan kelana kekin. Satu pergerakan poin si 6-10. Lagi-lagi memecahkan satu poin sementara 6-10 saja. Di kiri bawah perhatikan. Lewat satu tekanan kembali mencoba memberikan sendi. Lagi-lagi. Satu gerak cepat yang terasa berus seperti ada singgi. Setelah poin mulai bergeser 7-10 saja tercecer 3 poin. Hati-hati bawah. Lewat satu pergerakan Anda mencoba dibuka. Cukup menang sendi. Si bocah talenta muda.
ini anak diri daripada Biruzia Bapak Balaga. Jika satu poin 15-14 saja. Masih hero apa yang terjadi? Ada satu tekanan Sunan. Satu hempasan Sunan lagi-lagi satu tekanan Anda menjaga satu poin 15 sama. 15 sama sekarang Herna tidak menjimaku mundur ke belakang. Lewat hitungan detik kemudian bola dia akan kita saksikan Herna. Dengan cukup tenang Ahmad Marianto ada. Baik, sekarang pergi. Cecer 2 poin.
Ya, nomor 6 Sunan. Nomor 8, nomor 6 Wendy. Satu pergerakan Heru Apriana, perhatikan dengan cukup tenang dan satu centekan Sunan. Lagi-lagi match point terjadi 24-22. Skornya 25-23, Inces kalah set pertama. Kosong set pertama. Set kedua. Udah dibilangin. Satu pergerakan apa yang terjadi, 1, 2, 3, 4.
berjibaku mundur ke belakang dengan cukup tenang. Dan satu pergerakan berhasil serang Rako Widiawan. Dengan satu memberikan ada satu. Dengan sentuhan sudah mencetak satu poin. 6-4 perhatikan serang Wendy. Tiba-tiba dengan satu pergerakan anda serang Wendy. Lagi-lagi apa yang terjadi Ahmad Marianto. Satu pergerakan ke Lana KM. Nur Pahreja. Satu pergerakan keluar dengan si bocah malas. Nur Pudin mereka. 5-6 saja. 5-6 tercecer satu poin. Oleh Heru Apriana. Teman-teman si kulit bundar kembali macam apa yang terjadi. Satu tekanan halus. Satu anjir. Satu hempasan Aldi berhasil ke sisi terbaik. Berat harimau mencabik-cabik dari penolong saya. Dan satu poin sementara 7-5 saja. Oleh Heru Apriana. Lewat satu pergerakan dengan risik pelan pertama yang cukup sempurna. Ayo Aiki, semangat katanya Aiki. Sepertinya pertarungan panas di antara mereka. Kita saksikan satu serangan mulai terganggu dengan berpasnya keringat memasai muka. Lewat satu pergerakan dengan satu ancaman dan yes, jangan. Lagi-lagi apa yang terjadi sementara masih kena kegilaan. Yes, satu sentuhan daripada juga satu poin 12-7 saudara-saudara. Kembali serang si bocah Bandung Lopo Aki. Lagi-lagi satu power sebaik anak posisi terbaik. Satu poin 8-12. Sepertinya tercecer jauh serang Diki Ibon. Dengan satu servis anda di muka Aldi. Satu dengan Siti Nugraha. Itulah sosok si bocah putih. Lagi-lagi memecahkan satu poin sementara 13-8 saja. Ade Siti kembali dari garis posisi lewat dari samping kemudian satu dari samping anda dengan benar sempurna Ade Siti. 10 poin 9-13 saja. 9-13 saudara-saudara. Yang satu pergerakan sama Ahmad Marianto ada Sunan Sentri dengan cukup kena Wendy. Lagi-lagi mencoba membangun serangan. Lagi-lagi mampu mencoba riset apa daripada Pawan Elim menjelaskan suatu poin 10-13. Jangan selingkuh nanti dibalas. 10-13. Yang lebih pedas ya. Satu ancaman Herna Kidang namanya. Satu pergerakan. Halo, tak apa yang terjadi. Mampu si Alin memblok itu. 14 sebelah sarang si Bidung Raha. Timang-timang si Gelit Bunda lewat satu pergerakan anda. 4-1-2-3 dan hehehe. Satu pergerakan poin saudara-saudara. Lagi satu ancaman lepas ibarat
telah sama. Set kedua nih. Akankah mampu menjaga ketinggalan 3 poin daripada
Inces Wanahayu. Ataukah bagaimana saudara-saudara kita saksikan di perjalanan siang jelas hari ini? Dengan sepertinya apa yang terjadi meninggalkan ketenang. Satu cadangan ada Andrew. Lagi-lagi perhatikan dan yes. Satu sentuhan angka. Keken. Mari lolos. Diki Ibu merasa posisi yang cukup tenang mampu memicu barisan depan dari para pahlawan elit. 21-23 saja. 21-23 saudara-saudara. Poin dengan satu pergerakan apa yang terjadi yang memberikan dengan cukup tenang. Satu tekanan, satu yang dengan cukup tenang. Apa yang terjadi? 1-2-3 Bimo. Kedua kembali dimenangkan oleh tim Pawana Elit dengan skor 25-21. Puji. Lala, jangan tetap tanya putra menang mana. Cai, cai.